Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya, Steve Dul Austin. Pada video kali ini, saya akan merangkum film yang berjudul Sniper tahun 1993. Okelah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang sniper yang bernama Thomas Bickett. Ia adalah seorang ahli senjata meriam dan penembak jitu berpengalaman. Di sana, ia ditemani oleh seorang pengintai yang bernama Papich. Mereka berdua menjalani misi di dalam hutan Panama untuk membunuh seorang jenderal pemberontak yang dibiayai oleh seorang gerbong narkotika Panama. Diketahui pemberontak tersebut telah merusuh dan merencanakan kudeta terhadap Presiden Panama. Setelah menunggu lama, akhirnya orang yang ditarget Bickett pun tiba. Orang tersebut memakai sebuah kacamata hitam. Di sini, Bickett menyuruh Papik untuk segera memindainya. Tidak lama, Papik langsung memberi instruksi untuk segera menembak target sasaran. Dan Bickett pun berhasil menembaknya tepat mengenai dada kirinya. Jelas hal tersebut membuat semua kelompok itu terkagetkan. Mereka pun langsung menembak ke arah hutan. Kemudian Bickett dan Papik langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Setelah berada di posisi yang aman, mereka pun menunggu malam tiba untuk menunggu penjemputan, di mana saat malam hari mereka akan segera diekstraksi dari kawasan hutan tersebut. Namun tidak diduga, mereka berdua dikagetkan dengan kedatangan suara heli. Entah alasan apa, mereka malah menjemput Thomas dan Papik saat siang hari. Tidak bisa berbuat apa-apa, mereka berdua langsung mencari posisi yang aman untuk naik helikopter. Saat sedang menghampiri helikopter, di sana Thomas merasa seperti ada seseorang yang sedang mengintai mereka berdua, dan insting Thomas memang benar. Di sana ada seorang sniper yang sedang mengintai mereka di balik semak-semak. Setelah helikopter mendarat, Thomas langsung berlari menghampiri heli, sedangkan Papik mengawasi keadaan sekitar. Dan saat Thomas akan naik ke heli, tiba-tiba sniper musuh berhasil melumpuhkan Papik. Melihat temannya ditembak, Thomas ingin segera menyelamatkan Papik, namun dicegah oleh kru heli. Para kru mengatakan kau tidak usah membantunya karena mungkin Papik sudah tewas. Namun, Thomas yang masih memegang teguh persahabatan bersikeras ingin tetap menyelamatkan temannya. Tapi naasnya, sniper musuh meluncurkan tembakan kedua sehingga membuat Papik benar-benar tewas. Kemudian, kru heli melepaskan tembakan balasan ke arah sniper musuh. Namun, sniper misterius itu berhasil kabur dari serangan kru heli. Thomas pun membawa mayat Papik ke dalam heli. Di sini, Thomas sangat kesal kepada mereka yang datang terlalu awal, padahal ia telah meminta atraksi dilakukan pada malam hari. Para kru heli juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setibanya di markas, Thomas masih terbayang terhadap peristiwa yang merenggut nyawa pengamatnya. Begitupun dengan tembakan-tembakan yang pernah ia lakukan. Scene kemudian berpindah ke kantor Dewan Keamanan Nasional Amerika. Di sana, seorang anggota SWAT yang bernama Miller mendapat tugas untuk menjalankan misi rahasia menggagalkan upaya kudeta pada pemilu di Panama. Ia diberi dua misi untuk membunuh seorang jenderal yang bernama Alvarez dan seorang jenderal gerbong narkoba yang bernama Raul Ochoa. Menurut laporan intelijen, mereka berdua akan melakukan kudeta dan mendorong Alvarez sebagai presiden. Tujuan Ochoa mendanai kudeta tersebut, jika mana Alvarez menjadi presiden, maka Ochoa akan mendapatkan akses kebebasan untuk penyelundupan narkoba di Panama. Meskipun belum memiliki pengalaman tempur di hutan, Miller tetap menyanggupi tugas itu. Ia lalu diperkenalkan dengan Thomas yang akan menjadi partnernya dalam menjalankan misi tersebut. Namun atasannya berpesan agar mengambil alih misi jika sesuatu terjadi pada Thomas Bickett. Ketika Miller akan pergi, atasannya kembali mengingatkan untuk menjaga kerahasiaan misi yang dijalaninya. Bahkan jika pada saat tertentu Thomas membahayakan kerahasiaan misi ini, Miller diperintahkan untuk membunuh Thomas begitu saja. Karena jika misi rahasia ini terbongkar, maka Alvarez akan menjadi presiden Panama.
Sementara di tempat lain, Thomas diberi tugas yang sama oleh atasannya, di mana ia akan menjadi pemandu sekaligus membunuh target. Thomas kemudian diberi informasi tentang Miller yang akan menjadi pasangannya. Awalnya Thomas merasa bahwa Miller bukanlah orang yang tepat untuk menjalani misi ini, tapi akhirnya ia harus percaya setelah terus diyakinkan oleh atasannya. Singkat cerita, Miller pun segera berangkat menuju ke lokasi pangkalan militer, di mana tempat Thomas ditugaskan bersama dua rekannya. Tapi di tengah jalan, mereka tiba-tiba diserang oleh seorang gerilyawan. Miller yang saat itu dalam posisi terdesak segera mengambil senapannya. Sementara itu korban terus berjatuhan. Dibantu dengan kru helikopter yang menyerbu gerilyawan itu dengan senapan mesin, Miller di sana berhasil mendapatkan bidikannya. Namun anehnya ia seperti merasa keberatan untuk menarik pelatuk. Sepertinya ia tidak memiliki nyali untuk menembak. Mungkin dikarenakan ia belum pernah menembak manusia. Meskipun Miller adalah seorang peraih emas dalam kejuaraan menembak di Olimpiade tahun 88, ia pun mengurungkan niatnya untuk menembak gerilyawan itu. Sementara gerilyawan itu berbalik dan menembaki kru heli yang sedang menembakinya. Alhasil mereka sama-sama tertembak dan meregang nyawa. Pilot heli yang tidak melihat kejadian sebenarnya mengira bahwa Miller lah yang menembak gerilyawan tadi. Dengan senapan snipernya, sontak Miller juga tiba-tiba mengakuinya dan berusaha menyembunyikan tekanan yang ia alami. Sesampainya di pangkalan marinir, salah seorang anggota mencoba menakuti Miller dengan menyuruhnya memperhatikan koleksi dog tag yang dimiliki oleh Thomas. Hal itu menjadi tanda bahwa banyak rekan pengamatnya yang gugur saat dalam menjalankan misi bersamanya. Sementara anggota lain mengajaknya untuk berjudi, namun Thomas segera datang menemui Miller dan memberikan arahan terkait banyaknya perlakuan di asrama militer itu. Keesokan harinya, misi mulai dijalankan. Mereka berangkat menuju lokasi dengan menumpangi kereta api dan dilanjutkan dengan menyusuri hutan belantara Panama. Di tengah perjalanan, Thomas mulai mengangkat pembicaraan tentang omongan dari pilot heli yang mengatakan bahwa Miller telah melakukan satu tembakan pada gerilyawan. Meskipun di sini Thomas masih kurang percaya dengan kejadian itu. Namun, Miller juga menjawab dirinya juga tidak menyangka hal itu bisa terjadi. Saat mereka sedang melewati sungai, terlihat bahwa Miller memang sangat tidak terlatih melewati medan yang mereka susuri. Di sisi lain, Miller juga merasa lebih jumawa dikarenakan dirinya yang menerima instruksi langsung dari NSC, yang berarti ia tidak wajib mengikuti instruksi Thomas Beckett. Namun pergerakan mereka telah diintai oleh sekelompok orang yang mendiami hutan tersebut. Ketika mereka berjalan di medan yang agak curam, Miller tiba-tiba terperosok hingga jatuh ke dalam sungai. Hal itu membuat Thomas menilai Miller sedang belajar. Padahal sebelumnya, Miller mengakui ia pernah ditugaskan di hutan tergelap di Carolina Utara. Setelah berjalan cukup jauh, Miller lalu protes terhadap Thomas yang selalu melenceng dari jalur yang seharusnya mereka lewati. Miller telah mendapat peta jalur yang spesifik dari NSC sebelum ia berangkat. Namun Thomas beranggapan bahwa tidak ada yang lebih paham mengenai situasi dan kondisi di hutan tersebut selain dirinya jika dibanding dengan orang-orang yang ada di Washington itu. Ia pun melanjutkan perjalanan sembari menyuruh Miller untuk mengubah arah, hingga mereka tiba di sebuah tempat yang konon dulunya adalah Hotel Erova. Namun secara tiba-tiba, Miller tidak berkutik ketika dirinya diancam senjata oleh penduduk asli hutan tersebut. Melihat itu, Thomas berkata kepada Miller untuk tidak melawan. Mereka adalah orang Indian yang juga memiliki agenda yang sama, yaitu membunuh pimpinan pemberontak. Setelah mereka berdua berbincang-bincang, Thomas dan orang Indian itu akhirnya memutuskan untuk saling bekerja sama. Thomas akan membantu menembak target mereka yang bernama El Sirucano. Sedangkan kelompok Indian itu akan membantu mereka berdua melewati patroli pemberontak menuju ke markas Alvarez dengan mudah. Namun Miller merasa keberatan. Ia tidak setuju dengan langkah Thomas. Menurutnya El Sirucano tidak termasuk dalam daftar misinya. Lagi-lagi Thomas ingin agar kesempatan itu sebaiknya dimanfaatkan oleh Miller. Tujuannya untuk membuktikan bahwa dirinya memang layak menjalankan misi tersebut. Ia masih belum mempercayai Miller yang telah menembak gerilyawan dari helikopter. Thomas menambahkan dirinya telah menerima berbagai informasi intelijen bahwa Alvarez dan Raul Ochoa akan mengadakan pertemuan di rumah Alvarez, sehingga mereka akan menemukan dua target sekaligus. Singkat cerita, mereka berdua pun berada di tepi sungai.
Di sana mereka memantau rombongan El Cirujano sembari menyetel teleskop menyesuaikan arah dan kecepatan angin. Begitu mereka menemukan target, Thomas memerintahkan Miller untuk membidik tepat di jantung El Cirujano, sedangkan Thomas akan menembak pengawalnya. Namun terlebih dahulu ia menyuruh Miller untuk menarik napas dan menarik pelatuk dalam keadaan rileks. Ketika El Cirujano telah berada di dalam posisi yang tepat, Thomas memerintahkan Miller untuk segera menembaknya. Tapi lagi-lagi Miller tidak memiliki keberanian. Ia hanya menembak pakaian dalam El Cirujano. Miller mencoba melepaskan tembakan yang kedua kalinya namun ternyata meleset. Melihat hal itu, Thomas segera menembak tentara pengawal El Cirujano. Seketika itu juga, kelompok pemberontak membalas tembakan mereka dengan tembakan yang membabi buta. Mereka pun akhirnya segera pergi dari tempat itu. Kemudian Thomas menanyai Miller mengenai tindakan yang barusan ia lakukan. Hal itu tentu sangat memalukan untuk disebut sebagai penembak jitu. Namun lain halnya dengan Miller, ia justru mengaku telah berhasil menembak mati sasarannya. Hal itu membuat Thomas semakin mengetahui bahwa Miller hanyalah orang yang bermulut besar. Dari peristiwa tembak-menembak tadi, rupanya telah memakan seorang korban dari orang Indian. Karena mereka gagal membunuh target dan justru memakan korban teman mereka, para orang Indian itu memutuskan untuk tidak membantu mereka berdua juga. Akhirnya mereka berdua meneruskan perjalanan. Saat mereka sedang berduduk istirahat, mereka tiba-tiba mendengar suara tembakan senapan. And I think I know who that single shot is. Rupanya orang Indian yang tak jadi membantu mereka tadi telah tewas tertembak. Thomas mengetahui pasti pelaku penembakan tadi adalah orang Panama yang dilatih Thomas menjadi sniper. Namun kini ia telah menjadi sniper bayaran dari kelompok pemberontak dan justru sedang mengincar Thomas. Orang itu juga yang telah membunuh Papik, si pengamat Thomas. Thomas selalu berinisiatif memilih sungai sebagai tempatnya untuk tidur, meski Miller menilai itu adalah tindakan yang sangat konyol. Namun Thomas menganggap cara itulah yang terbaik agar mereka lebih aman untuk beristirahat. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju sebuah rumah pendeta yang merupakan informan mereka. Namun sesampainya di rumah pendeta itu, mereka berdua menemui sang pendeta yang sudah tidak bernyawa. Miller lalu mengajak Thomas untuk segera kembali dikarenakan informan mereka telah mati. Namun Thomas justru berkeinginan lain. Ia tetap akan meneruskan misi itu, dikarenakan mereka sudah berbekal lokasi dan target yang spesifik. Meskipun mereka belum tahu pasti kapan pertemuan akan diadakan. Miller mulai terlihat kesal dengan Thomas yang tidak pernah setuju dengan keinginannya. Namun ia tetap ikut karena tidak memiliki pilihan lain. Malam harinya, Thomas menyuruh Miller untuk tidur terlebih dahulu biar dirinya yang akan berjaga. Tanpa rasa curiga, Miller pun segera menikmati waktu istirahatnya. Ternyata momen itu dimanfaatkan oleh Thomas untuk memancing Da Silva yang sedang mengincar dirinya. Dan dari sinilah terjadi saling kejar antara Thomas dan Da Silva. Singkat cerita, Thomas berhasil menipu Da Silva dengan menggunakan pisau belati yang dicelupkan di permukaan air. Dan dari situlah Thomas membunuh sniper bayaran itu dengan satu tembakan mautnya. Setelah terbangun, Miller merasa geram setelah mengetahui Thomas telah menjadikannya sebagai umpan. Namun, Thomas menjelaskan bahwa Miller sama sekali tidak dalam bahaya, karena Da Silva hanya mengincar dirinya. Singkat cerita, mereka pun tiba di perkampungan tempat kediaman Alvarez. Thomas mengatur siasat dan memerintahkan agar Miller lah yang melakukan eksekusi seraya menekankan agar kali ini Miller tak lagi ragu untuk menembak. Thomas bahkan menggertak Miller agar tidak lagi melakukan tindakan yang mengecewakan. Namun bukannya takut, Miller malah balik menggertak Thomas. Ia lalu bergerak mengedap-ngedap mencari posisi terbaik untuk menembak. Tidak lama, kemudian muncullah El Cirujano dengan rombongannya. Namun Miller masih saja tidak ingin menembak, dikarenakan El Cirujano tidak masuk dalam targetnya. Melihat hal itu, Thomas semakin kesal dengan kelakuan Miller. Bahkan Miller mengangkat jari tengahnya untuk Thomas.
Thomas tidak bisa berbuat banyak dikarenakan posisinya terhalang oleh sebuah truk. Tentu saja hal itu membuat dirinya tidak bisa menembak target. Ia pun berinisiatif bergerak merayap di antara rerumputan kering. Singkat cerita, hari pun sudah berganti malam. Di sana, mereka belum melakukan apapun. Namun sialnya, anjing pelacak peliharaan mereka mengendus pergerakan kedua sniper itu, terutama Thomas yang posisinya sangat dekat dengan mereka. Anak buah Aparas kemudian menyisir sekitar pekarangan rumah, merasa posisinya dalam bahaya. Seketika itu juga timbul ide Thomas, ia meraih kotoran kuda yang ada di dekatnya. Alhasil, tindakan Thomas tadi mampu mengecoh penciuman si anjing. Mereka tidak berhasil menemukan Thomas yang sedang berkamuflase. Sementara Miller hanya asik melamun dan tidak melakukan apa-apa. Esok harinya Miller terbangun dan mencari keberadaan Thomas. Tidak lama datanglah sekelompok pria anak buah Oshoa yang mengamankan lokasi karena sebentar lagi bos mereka akan tiba. Thomas juga memantau keadaan sekitar. Dan ternyata ia menyadari keberadaan Miller sangat terlihat jelas oleh musuh. Di saat yang sama ia juga melihat seorang sniper yang sedang mengintai Miller. Merasa Miller dalam bahaya, Thomas selalu mengambil tindakan untuk mencegah aksi si sniper itu. Namun sialnya, pergerakannya telah dibaca oleh sniper tersebut. Mereka pun akhirnya harus bertarung. Sementara itu, Okwa juga telah datang dengan heli pribadinya. Arpale selalu menyambut Okwa ditemani dengan istrinya. Miller tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia membidik Ochoa sebagai target pertamanya, meskipun itu sangat berat dilakukannya. Miller lalu menghitung mundur dan menembak tepat di jantung Okoa. Thomas yang sedang berduel melawan sniper musuh akhirnya mampu mengalahkannya. Ia lalu meraih senapannya dan membidik Alvarez. Namun sayangnya aksinya itu digagalkan oleh El Surucano. Thomas dan Miller akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam hutan. Di sini mereka berdua pun berpisah. Entah mengapa di sini Miller merasa bersalah telah melakukan pembunuhan. Begitu mereka berdua bertemu, akhirnya Miller mengaku ia tidak sanggup lagi menjalankan misi itu. Mereka pun terlibat cekcok dan dilanjutkan dengan adu jotos. Perkelahian mereka tiba-tiba dihentikan dengan kedatangan anak buah Alvarez. Kemudian mereka saling mengamankan diri. Thomas terkena tembak pada lengan kirinya dan melanjutkan mencari Miller. Rupanya Miller berniat menghabisi Thomas. Ia melepaskan tembakan pada medali emasnya yang sengaja digantung untuk menarik perhatian Thomas. Namun tembakannya belum berhasil membunuh Thomas dan justru menarik perhatian anak buah Alvarez. Beruntungnya Thomas segera menyelamatkan Miller. Namun hal itu tidak membuat Miller sadar. Ia lalu berlari ke pantai dan menemukan banyak kuburan di sana. Tanpa sadar, ia menembak bayangannya sendiri dan hal itu membuat ia kehabisan peluru. Thomas kemudian muncul dan perlahan mendekatinya. Miller terlihat pasrah apapun yang akan Thomas lakukan pada dirinya. Ia bahkan menyuruh Thomas untuk segera menarik pelatuknya. Namun ternyata, Thomas mengerti perasaan yang dialami oleh Miller. Ia lalu mengatakan apa yang dia rasakan oleh Miller bukanlah yang terburuk. Yang terburuk adalah tidak merasakan apa-apa lagi. Secara tidak langsung Thomas menceritakan dirinya yang sudah tidak memiliki perasaan kasihan lagi ketika telah melakukan pembunuhan. Tidak berselang lama anak buah Alvarez datang. Thomas lalu meminta Miller untuk segera kabur dan ia akan membantu Miller. Thomas lalu melepaskan tembakan untuk menarik perhatian musuh agar mengincar dirinya. Tanpa perlawanan, Thomas lalu menyerahkan diri. Dia bahkan mengeluarkan peluru dari senapannya. Itu bertanda bahwa dia menyerah kepada pasukan pemberontak. Dia lalu dihajar dan diseret oleh anak buah Alvarez. Pada malam harinya, Thomas disiksa dan dipaksa untuk mengatakan misi dan identitasnya. Di hadapan Alvarez, Thomas bahkan mengatakan namanya adalah Lee Harvey Oswald, yang berarti dia adalah orang suruhan.
El Suricano lalu mengambil alih Thomas. Ia mengaitkan kawat pada jari telunjuk Thomas, kemudian memelintirkannya sembari terus bertanya perihal identitasnya. So where did you leave your partner? Karena tidak tahan menahan sakit, Thomas akhirnya membuka mulut. Di sisi lain, Miller datang dengan berbekal peluru yang dijatuhkan Thomas saat menyerahkan diri pada pasukan pemberontak. Ia mengendap-endap mendekati gubuk tempat Thomas disiksa. Di balik dinding ada Alvarez sedang menunggu El Sirucano yang sedang menginterogasi Thomas. Dan dari situlah Miller menancapkan pisaunya tepat mengenai leher Alvarez. Misi membunuh Alvarez pun selesai. Kini tinggal El Sirucano yang masih asik menyiksa Thomas. Thomas lalu membisiki Miller untuk melakukan tembakan dan membunuh dirinya juga. Melihat Thomas berbicara sendiri, El Sirucano lalu mendekati Thomas dan menyuruhnya untuk mengulangi perkataannya. Ia pun berbalik mengikuti arah pandangan Thomas. Dan tiba-tiba, seketika dirinya terkena tembakan oleh Miller. Miller lalu bergerak cepat menyelamatkan Thomas dan segera pergi dari tempat itu. Sementara, anak buah Alvarez berdatangan mengejar mereka. Dari kejauhan, tim penjemputan juga telah datang. Tanpa hambatan apapun, mereka berhasil mencapai heli dengan selamat dan pergi dari tempat tersebut meski telah kehilangan jari telunjuknya. Setidaknya, Thomas merasa bersyukur Miller datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Akhirnya, mereka pun meninggalkan kawasan hutan tersebut. Oke dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah, itulah dulur seluruh cerita film Sniper tahun 1993. Pelajaran yang bisa diambil dalam film ini adalah bahwa orang yang telah menolongmu saat kamu kesusahan itulah orang yang akan terus berbuat baik kepada Anda. Maka Anda harus berbuat baik kepadanya di kala situasi Anda sedang baik-baik saja, karena mereka akan senantiasa membantu kita. Namun jika tidak mengapresiasi mahalnya persahabatan, maka tunggulah hari kesusahanmu nanti. Okelah dulur, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, kritik maupun saran, silakan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dua Austin, ujuk diri dan mengucapkan terima kasih.